Seperti inilah yang dilakukan seekor monyet terlatih yang disebut-sebut masyarakat sebagai topeng monyet saat beraksi di depan rumah seorang warga. Topeng monyet ini sudah pintar mengikuti berbagai kebiasaan dan gaya manusia pada umumnya. Berlagak layaknya sebagai seorang perempuan, topeng monyet ini bisa bercermin dan juga bertingkah bak hendak berbelanja ke pasar. Ternyata sebelum lihai meniru gerakan-gerakan manusia, monyet-monyet lucu ini harus melewati pelatihan yang menyiksa dan menyedihkan. Tim berhasil mendapatkan video dari Jakarta Animal Aid Network berisi bagaimana proses training yang dilakukan kepada para monyet malang ini. Beginilah kondisi kandang seekor monyet saat proses pelatihan. Kayu berukuran kotak kecil ini menjadi rumah sementara bagi para monyet ini. Setelah waktu pelatihan tiba, monyet ini dikeluarkan dari kandang oleh pelatihnya untuk memulai pelatihan. Monyet yang lehernya sudah dijerat dengan rantai ini, kemudian secara paksa dikaitkan dengan rantai lain. Setelah rantai yang berada di leher monyet tersambung dengan rantai lain, maka latihan pertama bagi sang monyet yang akan dijadikan topeng monyet ini dimulai. Pelatihan dengan cara mengikat leher monyet setinggi dia berdiri, dilakukan agar monyet tersebut bisa berdiri tegak, layaknya seorang manusia. Monyet ini harus menjalani pelatihan berdiri ini selama beberapa jam setiap hari, selama satu minggu atau lebih. Setelah mendapatkan pelatihan berdiri dengan dua rantai, kemudian monyet ini dibawa ke sebuah gang kecil untuk dilakukan pelatihan selanjutnya. Di gang sempit dan kecil ini, monyet ini kembali mengalami penyiksaan. Kedua tangan monyet ini diikat secara paksa menggunakan sedotan minuman dengan posisi tangan menyilang di belakang. Setelah kedua tangan diikat, monyet ini dipaksa untuk berdiri di samping tembok. Namun karena monyet masih bisa melompat-lompat dan bergeser-geser, kemudian si pelatih memaku rantai monyet lebih pendek. Ini adalah bagian kelanjutan dari pelatihan untuk meluruskan tulang belakang sang monyet malang. Berbagai cara yang monyet ini lakukan untuk bebas, selalu gagal dan gagal sehingga dia lemas. Melihat monyet didikannya mulai melemas, pelatih monyet pun segera mengambil air dan menyiramkannya ke monyet. Tujuannya agar monyet tersebut kembali segar dan ototnya agar lentur sehingga lebih mudah berdiri. Melihat badannya basah kuyup, kemudian monyet ini menjilati tubuhnya. Namun, nampaknya air yang telah disiramkan kepada monyet ini tidak mampu menghilangkan rasa capek dan kantuknya. Pemerintah Jakarta menjanjikan uang kerohiman sebesar 1 juta rupiah kepada pawang topeng monyet yang rela menyerahkan monyet-monyetnya. Secara khusus, pemerintah Jakarta berniat menghilangkan topeng monyet dari kawasan Jakarta karena dianggap merupakan tindakan eksploitasi yang tak pantas terhadap binatang. Mengingat topeng monyet sudah menjadi mata pencaharian bagi para pawangnya, pemerintah DKI Jakarta pun mempersiapkan uang kerohiman
sebagai pengganti monyet bagi sang pawang. Beginilah kondisi monyet yang berhasil diamankan oleh pemerintah DKI Jakarta. Monyet-monyet ini kini berada di Balai Kesehatan Hewan dan Ikan Ragunan Jakarta. Dari total 67 topeng monyet yang masuk ke Balai Kesehatan Hewan dan Ikan ini, sebagian sudah diperiksa kesehatannya. Sampai saat ini yang sudah kita periksa, itu yang jelas itu adalah cacingan atau helminthiasis. Kemudian gizi atau giginya itu tercabut, ada yang infeksi, ada yang bengkak dan segala macam itu. Kemudian kulit, ada yang gatal-gatal, kudis gitu. Kemudian yang secara luar itu ininya kurang apa, ada juga yang kekurangan darah atau anemi, ada dari 6 yang dari lapangan itu 2 kena TBC dan 1 kena hepatitis. Selama di BKHI, monyet-monyet ini akan terus diobservasi dan menjalani tes kesehatan. Apabila didapati monyet yang terkena penyakit, maka akan dikarantina untuk mendapatkan proses penyembuhan. Dia masih ini masih seperti manusia kan, makan, bedanya makan hewan sama makan manusia kan dia ngikutin, memang dilatih untuk seperti itu. Nah, dia dikembalikan, direhabilitasi untuk kembali ke alam. Monyet-monyet ini adalah sebagian dari monyet-monyet pertunjukan. Iben sebagai pecinta binatang yang tergabung dalam organisasi Jakarta Animal Aid Network pun mengaku senang dan mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta. Sudah selayaknya lah ya Jakarta bebas topeng monyet, karena yang dikhawatirkan adalah wabah penyakit atau zoonosis yang bisa ditularkan dari monyet ke manusia. Karena dari 2011 dan 2012 kita sudah mendapat 40 ekor monyet yang diserahkan oleh Satpol PP. Ini monyet-monyet X, topeng monyet yang diraja oleh Satpol PP. Itu 22%-nya terinfeksi TBC dan hepatitis. 60% itu infeksi gusi. Nah, ini yang disinyalir ke depannya bisa juga rabies. Terus juga 100% itu cacingan semua dari 40 ekor tersebut. Seperti itu. Menurut Iben, sudah sejak lama seharusnya pemerintah memberantas keberadaan topeng monyet karena banyak monyet yang digunakan adalah monyet ilegal. Walaupun tidak dilindungi, tapi masuk dalam status appendik 2, dalam artian bahwa keberadaan mereka itu harus disertai dengan sertifikasi. Jadi saat mereka ada monyet-monyet ini, mereka harus memiliki surat kepemilikan. Jadi tanpa itu, jatuhnya monyet-monyet ini adalah ilegal. Meski kadang tampak lucu dan menggemaskan, di balik topeng yang ceria, monyet-monyet ini harus melewati siksaan pedih yang tak sesuai dengan sifat alami hewan primata ini. Selayaknya, praktek-praktek semacam ini memang harus dihentikan.